رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فضلنا شعبنا من الله سبحانه وتعالى. الإمام الذهبي masih menjelaskan tentang dosa besar yang kedua, yaitu membunuh. Beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Illa man taba wa 'amila 'amalan salihan. Beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyeru bersama dengan Allah Tuhan yang lain, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya, mereka tidak berzina, karena sesiapa yang melakukan dosa-dosa ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat nanti, dan mereka akan kekal di sana selama-lamanya, kecuali orang-orang yang bertobat dan melakukan amalan yang saleh. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa salah satu dari dosa besar adalah membunuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pintu taubat seluas-luasnya bagi orang yang melakukan dosa ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan di situ, illa man taba, melainkan orang-orang yang bertaubat. Maka meskipun dia melakukan dosa besar, kemudian dia bertaubat, wa amila amalan salihah, dan melakukan amalan yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan pintu ampunan baginya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil 'alamin.